A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ima. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga saudara diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, dan semangat di dalam hidup ini. Semangat bekerja, semangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada hari ini Mbak Salim memberikan sesuatu kepada saudara, yaitu kejutan. Kenapa bisa dibilang kejutan? Karena amalan ini ya adalah bocoran rahasia yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Sebenarnya amalan ini sangat rumit. Mbah Salim sederhanakan bahwa para subscribe dan para pemirsa tidak semuanya bisa istiqomah, tidak semuanya bertahan dalam tirakat. Sebelum mengijazahkan ini, Mbah Salim sudah berpikir siang malam, amalan yang sangat sederhana ini bisa diterima dari segala kalangan, baik itu saudara sangat sibuk maupun yang tidak sibuk. Karena bagaimanapun juga kita sangat membutuhkan tentang ekonomi tersebut. Karena bagaimanapun juga kebutuhan ekonomi itu tidak bisa dihindari. Nah, langsung saja bagi saudara, sebelumnya Mbak Salim pernah mengalami hal ini, yaitu ketika rezeki seret dan kemana-mana mencari pinjaman pun sangat sulit. Dari berbagai amalan, ternyata salah satunya yang cocok amalan ini. Semoga jodoh amalan ini menular ke saudara. Seseorang yang pernah mengamalkan ilmu ini, ya, yang sehari bisa mendapatkan 1 juta sampai 25 juta. Tentunya saudara harus bisa lebih, karena setiap kadar seseorang itu berbeda-beda. Karena bukan hanya bekerja keras saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ini hanya satu pihak. Ada juga yang bekerja secara langit, salah satunya dengan mengamalkan amalan ini, yaitu mempercepat sehari antara 1 sampai 25 juta. Mungkin saudara bisa lebih banyak dari itu. Nah, untuk itu yang pertama yang saudara lakukan, ambillah uang yang saudara punya saat itu juga. Ambil ya, misal saudara hanya mempunyai uang 20 ribu atau 50 ribu atau 100 ribu, 1 juta atau 2 juta. Ambillah uang itu semua yang saudara miliki saat itu juga, atau setelah saudara melihat video ini. Dan silakan periksa uang saudara, ada berapakah hari ini juga. Misal hari ini saudara mempunyai uang 300 ribu, ambil saja semuanya itu. Lalu peganglah, taruhlah di depan saudara. Saudara duduklah bersila menghadap kiblat, dan siapkan juga sajadah saudara. Ya, sebelumnya kita ambil wudhu lebih dahulu. Nah, setelah agak tenang dan rileks, uangnya ditaruh di depan sajadah saudara. Saudara duduk bersila sambil kita memandangi uang yang saudara punya saat itu yang ada di depan saudara. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, satu kali. Terus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan ke arah uang itu. Nah, setelah selesai kita membaca Bismillah lagi, tapi nafas biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 3 kali bacaan bismillah ini ya, yang pertama tanpa nafas, yang kedua dengan menahan nafas, yang ketiga nafas biasa.
setelah saudara melakukan, lalu kita membaca bismillah sebanyak 333 kali dengan napas biasa, ya. Jangan sampai lebih atau kurang 333 kali tersebut. Setelah selesai, maka bacalah solawat sebanyak 333 kali, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sebanyak 333 kali. Bila semuanya sudah dilakukan, maka saudara membaca ayat, ya, tidak Mbah Salim sebutkan, tapi bacalah ayat ini. Ditulis di kertas warna putih atau HVS. Kemudian setelah saudara membaca dan menulis ayat tersebut, ya, lalu campurkan kertas tersebut di antara uang-uang saudara, ya, lalu simpan uang tersebut bersama kertasnya. Nanti kalau saudara untuk belanja atau untuk membelikan sesuatu, ambillah uang tersebut, ataupun uang ini untuk modal usaha atau untuk kebutuhan pokok lainnya, ya, yang penting dibelikan. Nah, beberapa hari kemudian, mungkin tidak ada sehari atau dua hari, uang itu nanti akan berdatangan. Tapi ingat, yang dimaksud berdatangan ini bukan langsung tiba-tiba menumpuk banyak. Bukan, ya, bukan seperti itu. Coba bayangkan, saudara mempunyai uang 300, ya, yang telah diritualkan, dan saudara mengambil uang yang 100.000 ini untuk belanja kebutuhan pokok ataupun untuk modal usaha, bebas, ya. Nanti ada saja uang tersebut akan mencari saudara. Entah itu didapatkan secara tidak langsung maupun secara langsung, ya, hanya rahasianya Allah yang akan saudara terima. Bahkan seseorang yang mempunyai keyakinan tinggi, tidak ada satu hari uang ini akan bertambah dengan sendirinya. Tiba-tiba saudara mendapatkan uang lewat jalan apa saja, lewat empat penjuru mata arah angin. Tiba-tiba dapat lobian, dapat hadiah, dapat gajian yang luar biasa, dan lain sebagainya. Jalannya tidak terbatas. Nah, apakah saudara ingin 300 ribu itu menjadi 30 juta atau lebih? Maka segera amalkan ini untuk menutupi kekurangan ekonomi saudara. Amin amin ya robbal alamin. Semoga keberkahan di dalam ilmu ini bermanfaat bagi keluarga, sanak famili, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan bisa untuk menambah modal, menikah, membesarkan usaha, maupun untuk kepentingan lainnya. Dan silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan agar bermanfaat dunia dan akhirat. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.